menggambar dan mewarnai hewan rakun. Halo sahabat Mombi, apakah sahabat Mombi pernah melihat hewan ini? Nah, ini adalah hewan rakun. Kali ini Kak Debi akan menggambar hewan rakun. Ayo kita gambar bersama ya. Untuk menggambar rakun, kita membutuhkan selembar kertas, tutup toples atau benda berbentuk lingkaran, spidol hitam, pensil warna hitam, dan juga pensil warna abu-abu. Pertama, kita letakkan tutup lingkaran ini di tengah kertas ya. Lalu gunakan spidol hitam untuk menggambar tepian tutup ini. Nah, lingkarannya sudah jadi. Sekarang kita buat lengkungan besar di bagian bawah ya. Kemudian gambarlah bentuk oval. Lalu tarik garis ke bawah dan buat lengkungan ya. Sekarang kita gambar kedua matanya yuk. Kalau sudah, kita buat lengkungan di sekitar area mata. Kemudian, kita gambar garis lengkung untuk telinganya ya. Kita gambar lagi bagian luar dengan lengkungan yang lebih lancip. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kanan ya. Sekarang kita warnai yuk. Ambil pensil warna hitam untuk mewarnai hidungnya. Kemudian untuk area mata kita warnai dengan warna hitam juga ya. Bagian telinga dalam juga kita warnai dengan warna hitam. Thank you.
Untuk telinga bagian luar dan juga wajah, kita warnai dengan warna abu-abu ya. Oh iya, sahabat Mombi juga bisa menambahkan alis menggunakan spidol hitam ya. Bagaimana? Mudah bukan langkah-langkah menggambarnya? Sampai jumpa lagi pada video menggambar selanjutnya. Dadah! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.